Informasi selanjutnya datang dari Yogyakarta, pemirsa. Ribuan ulat bulu mulai menyerbu permukiman warga di kawasan Kulon Progo. Warga sendiri kewalahan untuk menyingkirkan serbuan dari ulat bulu ini. Warga pedukuhan Goangsan Sri Kayangan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo resah. Keresahan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya ribuan ulat bulu dari pohon jati telah menyerbu rumah-rumah mereka. Merebaknya serangan ulat pohon jati ini mulai dirasakan warga sejak 2 hari terakhir. Koloni ulat berwarna hitam ini merayap dan menyerbu dinding-dinding rumah warga. Takutnya gimana? Takut, rasanya mual-mual mau makan, nggak keselera. Terus kalau masuk rumah gimana, Ibu? Ya, kadang ya, rintang-rinting. Sampai rumah juga, Ibu, dalam gitu? Dikit-dikit, nanti dua, teman, mesin langsung, satu. Beragam upaya dilakukan warga, mulai membakar hingga dilakukan penyemprotan dengan obat hama. Namun serangan ulat ini justru bertambah banyak dan sulit untuk dikendalikan. Pihak desa akan mengupayakan pemusnahan dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Dari Yogyakarta, Ahmadi, RTV.